18 ini dilaksanakan selama 7 hari, mulai hari ini tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2023. Kegiatan di Kampung Ketandan selama 7 hari antara lain Ketandan Street Food, panggung utama kesenian dan atraksi Naga Barongsai, panggung hiburan musik, serta ada 4 karya maestro keturunan Tionghoa yang berdomisili di Yogyakarta. Ada lomba karaoke Mandarin, lomba karaoke lomba bahasa Mandarin, pertunjukan wayang potehi dan karnaval yang akan ditunggu-tunggu di tanggal 4 Februari nanti merupakan Malioboro Imlek Karnival yang diselenggarakan mulai pukul 18 sampai kurang lebih jam 21 yang berawal dari DPRD Kota Yogyakarta yang akan finish di titik nol. Dengan tema Bangkit Jogjaku untuk Indonesia, acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik dalam hal hiburan, pengenalan, dan pelestarian budaya, serta membangkitkan perekonomian menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kami harap seluruh masyarakat yang telah menanti acara PBTY ini dapat menikmati dan mengobati rasa kangen yang ada di hati. Suasana guyub rukun ini perlu kita hidupkan, khususnya menjelang pesta demokrasi serentak tahun 2024. Atau situasi itu, kita harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan agar tidak disalahartikan, yang bisa berakibat renggangnya kohesi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itulah, momen Pekan Budaya Tionghoa saya anggap sebagai rintisan kultural dalam kehidupan berbangsa, seiring temanya Bangkit Jogjaku untuk Indonesia. Dalam turut mensyukuri Tahun Baru Imlek 2574 pada 22 Januari 2023 yang lalu, baik dalam kapasitas gubernur maupun selaku pribadi, saya turut mengucapkan selamat, semoga baca rezeki, konfi faca. Dalam perspektif ekonomi, pekan budaya ini tentu dampak ekonominya juga tidak hanya berputar di seputar Kampung Ketandan saja, tetapi juga bisa menjadi sarana mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kesalahpahaman sosial budaya. Dengan visi dan harapan seperti itulah, pekan budaya ini sudah selayaknya diwujudkan sebagai integrasi sosial, ekonomi, dan budaya menuju Indonesia baru yang lebih menyatu. Maka, seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-18 tahun 2023 ini
saya nyatakan dibuka secara resmi. Opening ceremony dari Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, kita akan buka dalam 3,